Dihujat warganet usai videonya heboh, Andre Tolani panik hingga unfollow akun Instagram Ayu Ting Ting. Usai kabar perselingkuhannya dengan Raffi Ahmad, kini Ayu Ting Ting harus rela kembali jadi sasaran bully dan dihujat warganet usai video saat dielus oleh Andre Tolani viral di media sosial. Pasalnya, kali ini Ayu Ting Ting dituding memiliki kedekatan atau hubungan khusus dengan penyanyi sekaligus pelawak Andre Tolani. Hal tersebut berawal dari beredarnya sebuah video pendek yang menangkap momen saat Andre Tolani tengah merangkul dan mengelus pundak sambil sesekali melihat ke arah Ayu Ting Ting yang sedang asik memegang handphone. Menanggapi hebohnya pemberitaan tersebut, Ayu Ting Ting justru terlihat santai. Ia mengaku sudah tak heran lagi jika jadi sasaran bully dan dihujat warganet. Sebab, apapun yang ia lakukan selalu dinilai salah. Jangankan ngapain, gue pakai sendal jepit aja kayaknya bisa diomongin orang gitu. Jadi apa aja yang gue lakuin udah salah, ujar Ayu Ting Ting sebagaimana dikutip Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com dari kanal YouTube official tanggal 30 Mei tahun 2021. Tak hanya itu, kedekatan dan hubungan antara Ayu Ting Ting dan Andre Tolani juga hanya sebatas rekan kerja karena keduanya saat ini memang sama-sama jadi pengisi acara Lapor Padi Trans 7. Namanya juga rekan kerja, sambungnya. Sahabat Sule itu juga tampak menoleh ke arah Ayu Ting Ting yang tetap fokus pada ponselnya. Sementara itu, berbeda halnya dengan Ayu Ting Ting yang menanggapi hal tersebut dengan santai, Andre Tolani tampaknya justru terlihat panik. Bahkan seolah ingin menghentikan isu tersebut, kini Ayu Ting Ting dan Andre Tolani sudah saling unfollow akun Instagram masing-masing. Sebelumnya, perlakuan mesra Andre Tolani pada Ayu Ting Ting saat break syuting viral dan heboh di media sosial. Dalam video pendek tersebut, Andre Tolani dan Ayu Ting Ting terlihat sedang bersebelahan saat break syuting salah satu acara televisi yang diduga adalah acara Lapor Padi Trans 7. Berbeda dengan Andre Tolani yang terlihat fokus melihat ke arah depan, Ayu Ting Ting justru terlihat menunduk dan asyik memainkan ponselnya. Namun, perhatian warganet langsung tersita usai melihat perlakuan spesial Andre Tolani yang saat itu tampak mengelus pundak Ayu Ting Ting sambil sesekali melihat ke arah Ayu Ting Ting yang mengaku sedang bete karena baru saja diledek kawan artis lain kala itu. Namun, hingga saat berita ini dibuat, baik Ayu Ting Ting ataupun Andre Tolani belum menjelaskan lebih lanjut soal alasan di balik saling unfollow akun Instagram yang dilakukan keduanya.